Astagfirullahaladzim. Mas, emak nelpon. Ya emang kenapa kalau emak telepon? Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Furi Setia mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI Oke. Duh, susah banget sih nyari kerjaan. Alhamdulillah. Kumana alhamdulillah sih? Abang itu nyari kerjaan, yang belum dapat kerjaan bukan di alhamdulillahin. Enggak gitu. Ini alhamdulillah dapat rupa yang lumayan cocok. Nanti anterin ya, Bang ya? Enggak. Ih, gitu banget sih suka ngerjain adenya. Bukan ngerjain, Win. Ini tanggung bentar lagi Jumatan. Oh. Toprak, Kang. Mas. Toprak. Enggak, Mas. Saya lagi nyari tukang buah. Mas Indro lihat apa enggak? Wah, maaf, Kang. Udah lihat. Ya, kalau gitu saya mau ngidur dulu ya. Iya, Mas. Enggak, Kang. Enggak, Kang. Ya, Mas. Hati-hati. Ya. Kita dulu ada mobil. Ya, Kang. Enggak, Kang. Ya, Mas. Toprak. Bangga. Bang, sini, Bang. Alhamdulillah. Pasti ini Tisna ya? Eh? Kok abangnya tahu nama saya? Jangan-jangan saya juga kenal sama abang. Cuman sekarang saya udah lupa. Atau jangan-jangan dulu abang pernah jualan buah di Bandung kayak saya ya? Enggak, tadi ada temannya bilang kalau Tisna mau cari mangga. Oh, pasti itu si Pur. Sekilo berapa? 20.000. Ya udah, saya beli 2 kilo. Boleh. Eh, Bang. Saya aja yang milihnya. Saya pengalaman. Nih, uangnya nih. Mana kembaliannya? Makasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Berangkang. Mangga. Sampai. Assalamualaikum. Emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Ya. Ini mangganya, ya. Terus ini kembaliannya 20.000. 20.000? Ini mangga harganya sekilo berapa? 40.000? Hehehe, ya enggak, Mak. Sekilonya 20.000. Kalau 20.000, kembaliannya kurang dong. Nih ya, kalau nih harganya mangga 20.000, 2 kilo berarti 40.000. Kembaliannya berarti kurang. Kan uangnya 100.000 tadi. Kurang ya, Mak? Ya kurang, Kang. Kurangnya berapa, Mak? Maaf. Kurang 40.000. Astagfirullahaladzim, gede ya, Mak. Ya udah, Mak, kalau kayak gitu, saya ambil dulu kembaliannya ya, Mak. Tar dulu, sholat Jumat dulu dah. Astagfirullahaladzim, emak sih ngomongin kurang kembalian, jadi saya lupa mau sholat Jumat. Malah nyalain emak lagi. Mau sholat Jumat gak nih? Iya, Mak. Maaf. Assalamualaikum. Berangkat. Salah, nyolot lagi. Truk sekarang yuk. Iya nanti. Ih, udah ayo sekarang yuk. Win, abang lapar, Win. Beli makanan dulu ya. Udah nanti aja, enggak enak ditungguin sama yang punya ruko. Win, kalau abang nanti di jalan pingsan gimana? Apalagi kalau lagi bawa motor kan bahaya pingsan, Win. Emang iya kalau abang enggak makan dulu bakalan pingsan. Enggak. Tadi abang kan udah sarapan. Yaudah ayo berangkat yuk. Ayo. Win. HP gua. Win. Cepet. Win. Oh. Ini ada mangga, manis banget. Antum makan mau ya? Ya,
Kok gak mau sih sayang? Aduh. Eh, Poim, Poim, sini, sini. Mari, mari. Ya, Mak. Temenin Anto main nih. Abis itu saya suapin mangga. Nah, yang beneran, Mak. Saya jadi kagak enak. Ya, kenapa jadi gak enak? Ada-ada aja. Ayo, Mak. Pangkuin ya, pangku sayangnya. Pangku ya. Sini, pangku, sini. Sini, sini, sayang. Sini, sini. Sini sama Poim. Sini, nih. Sini, nanti dikasih mangga. Yuk. Aduh, 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 pinter. Yuk makan mangganya nih, yuk, yuk. Kok Poim yang nganga sih? Lah, kan tadi Ma nyuruh saya ngajak main Anto. Terus Ma mau nyuapin mangga saya. Suapin Anto, bukan suapin Poim. Oh, maaf, Ma, saya salah kira. Gimana sih? Ayo sayangnya, A. Aduh, makan ya. Gak mau, Ma. Ih, pasti gara-gara demam nih. Kok tumbennya kagak mau makan. Toprak. Mas Indro. Ya kan? Mas. Alhamdulillah. Kang Tisna mau beli ketoprak? Enggak, Mas. Saya mau nanya. Mas Indro, lihat tukang buah apa enggak? Tadi kan saya udah bilang, saya enggak lihat, Kang. Mas, kalau buahnya, Mas, saya udah beli. Nah, terus kenapa masih nyariin tukang buah? Saya mau ngambil uang kembalian, Mas. Tadi dia ngasih uang kembaliannya kurang. Oh, gitu. Ya, wes kalau gitu nanti kalau saya ketemu tukang buahnya, saya kasih tahu Kang Tisna. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Iya, sami-sami. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas, emak nelpon. Ya emang kenapa kalau emak telepon? Ayo Mas Indro gimana? Mas, emak nelpon pasti nanyain uang kembalian. Soalnya yang tadi nyuruh beli buah itu emak. Oh ya ustaz, gitu cepet Kang. Cari tukang buahnya daripada nanti dimarahin emak. Iya. Nyarinya kemana Mas? Ya keliling-keliling lah. Iya Mas. Berangkat. Aduh. Berangkat. Duh, kagak diangkat teleponnya, Pok. Lagi sholat Jumat kali, Mak. Ah, masa? Sholat Jumat udah kelar dari tadi kali. Berarti sekarang lagi ngojek, Mak. Bisa jadi ya? Teleponnya antaran aja lagi, Mak. Ya udah makan lagi aja deh, Mak. Sambil main, yuk. Main lagi ya, main ya. Nyanyi lah, nyanyi. Ya udah dimakan lagi aja deh. Sama saya, Mak. Sama saya lah. Oh, kirain sama saya. Kagak. Win. Belan ini? Iya. Jelek banget, Win. Ih, dari semuanya ini yang murah. Ini jelas murah lah. Oh, jelek gini. Renovasinya bakalan habis banyak, Win. Ya siapa tahu luarnya doang. Dalamnya masih bagus, jadi nggak perlu banyak renov. Agennya mana sih? Nggak tahu, udah janjian tapi kok belum datang ya? Ntar aku telepon. Aktif bang. Yaudah lah cari makan dulu ya. Ih tanggung, mendingan lihat ruko yang lain dulu. Ya udah deket doang, tanggung. Nah. Udah yuk.